Dalam nota pembelaan atau pledoi mantan PLT Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, terdakwa suap proyek PLTU Riau I meyakinkan kepada majelis hakim jika tuduhan suap 2 miliar rupiah kepadanya tidaklah benar. Idrus membeberkan dalam fakta persidangannya, tidak ada satu saksi pun yang menyebut dirinya ikut terlibat dalam kongkalingkong kerjasama proyek PLTU Riau I, apalagi menerima suap. Sidang lanjutan perkara suap proyek PLTU Riau I atas terdakwa Idrus Marham kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dibacakan langsung oleh Idrus Marham dan kuasa hukumnya. Dalam pledoinya, Idrus membeberkan fakta persidangan jika tidak ada saksi satupun yang mengaitkan dirinya ikut terlibat dalam pusaran proyek PLTU Riau I. Bahkan Enisa Ragi sendiri mengaku jika suap 2 miliar yang dituduhkan kepada Idrus untuk kepentingan Munaslup Partai Golkar tidaklah benar, karena saat itu Idrus tidak mencalonkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga dalam perkara ini Idrus meyakinkan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan fakta persidangan dalam putusannya nanti. Tentu masih banyak fakta lain yang bisa menjelaskan bahwa secara tersubstansi tidak ada kaitan antara TPIN 25 September 2017 tentang Cak Usum dengan permohonan bantuan ini Moradi Saragi untuk Munaslup. Ya karena memang saya tidak maju. Jadi saya kira saya dan belum pernah menyatakan maju. Nah ini saya kira itu yang mulia jadi jelas antara TPIN 25 September dengan Munaslup ada kaitan secara substansi ya. Tapi urutan waktunya ada. Nah, JPU melihat dalam urutan waktu, bukan dalam substansi, sehingga tidak ada kaitan sama sekali. 6. Menyimpulkan tanpa ada dukungan fakta, baik BAP maupun fakta persidangan. Saya dituduh menerima uang sebesar 2 miliar 250 juta bersama-sama ini mulai sarani. Sama sekali tidak ada faktanya. Sebelumnya Idrus dituntut 5 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Idrus dinilai terbukti bersama Enisa Ragih menerima suap kerjasama proyek PLTU Riau I. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta.